Ketemu lagi di Jodoh saya dan Teyung. Oke, kali ini Teyung mau buat mochi pandan isi kacang. Request dari akun Dian Yohana. Tonton sampai selesai ya. Dadah. Sekarang kita buat bahan kulit mochinya. 220 gram tepung ketan, 110 gram gula pasir, 200 ml santan atau bisa juga menggunakan susu cair, dan pasta pandan. Siapkan wadah, campurkan tepung ketan dan gula pasir, aduk rata. Kemudian masukkan santan sambil diaduk rata kembali. Aduk menggunakan spatula. Usahakan sampai benar-benar tercampur dengan rata. Ini sudah tercampur rata, kemudian beri pasta pandan. Kita aduk rata kembali sampai warnanya menyatu dengan adonan warna pasta pandannya. Ini kalau sudah, sekarang kita tuang ke loyang yang sudah diolesi dengan minyak. Kita tuang semuanya. Lalu kukus selama 30 menit menggunakan api kecil. Ini untuk apinya. Sekarang kita buat bahan isiannya. Ada kacang 100 gram, kemudian 2 sendok makan gula halus, dan 2 sendok makan air panas. Campurkan kacang tanah dengan gula halus. Ini kita blender kasar. Blendernya kasar aja, nggak usah sampai halus, atau sesuai selera. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita angkat, kita keluarkan dari blendernya. Tambahkan air panas, aduk sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit-sedikit air panasnya sampai benar-benar bisa dipulung atau dibulat-bulatkan bahan isiannya. Sekarang tinggal kita coba untuk bulat-bulatkan. Bulat-bulatkan seperti ini sampai semua adonan bahan isinya habis. Ini dapat banyak. Oke, ini udah selesai untuk membuat bahan isiannya. Sekarang kita sangrai tepung ketan menggunakan magicom. Ini tepung ketannya buat taburannya, taburan mochi. Oke, ini kalau sudah matang seperti ini, pastikan daun pandannya kering, tanahnya udah matang. Sekarang siapkan kertas roti atau work mat, beri tepung ketan yang sudah disangrai tadi,
Setelah 30 menit, adonan yang tadi kita kukus sekarang tinggal kita angkat atau bisa menggunakan dengan tes tusuk. Kalau sudah tidak lengket berarti sudah matang. Kemudian kita tuang di atas kertas roti yang sudah diberi tepung ketan. Tepung ketan yang sudah disangrai. Setelah itu kita kilas dengan rolling pin. Kita pipihkan. Taburi atasnya dengan tepung ketan yang sudah disangrai. Pipihkan. Kalau sudah dipipihkan, sekarang kita potong-potong bentuk kotak. Kalau sudah dipotong-potong, kita ambil satu potong, kemudian beri isian di bagian tengahnya. Lalu kita bulatkan, beri tepung ketan sangrai terus kita tata di atas piring. Kita beri isian kembali, kemudian kita rapatkan. Lakukan cara ini sampai adonannya habis. Untuk ukuran bisa sesuai selera, bisa lebih kecil dari ini, karena biasanya ukurannya lebih kecil dari ini. Ini udah selesai, dia penampakannya. Itu dia cara membuat mochi pandan isi kacang. Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Sok sayang, ambil sayang. Terima kasih telah menyaksikan channel Asahid dan Tahiro. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dah.